Allah mengatakan ya wahai orang-orang yang beriman barang siapa diantara kalian yang murtad dari agamanya keluar dari Islam Allah nggak butuh sama kalian Allah nggak perlu sama kalian Allah akan datangkan kaum yang selanjutnya kalau kita nggak cinta sama Allah Kalau kita enggak suka sama agama Allah, Allah akan hilangkan generasi kita. Allah akan datangkan generasi yang lainnya. Yang generasi ini kata Allah, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Generasi ini dicintai sama Allah dan mereka cinta sama Allah. Mereka siap mengorbankan segala-galanya. Mereka siap mengorbankan jiwa dan raganya demi Allah jalla jala. Itu cinta, Jemaah. Antum bisa lihat kenapa Bilal bin Rabah siap disiksa. Dipukulin. Karena dia cinta dengan la ilaha illallah. Antum bisa melihat bagaimana Masyitatu binti Firaun, tukang sisirnya, putrinya Firaun. Bagaimana dia anaknya dimasak di kuali sampai jadi tulang belulang. Itu ibunya tetap di atas keimanannya, anaknya yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang digendongannya. Dia siap mengorbankan segala-galanya karena Allah jalla jalaluh, karena sejatinya dunia ini adalah penjara buat orang-orang yang beriman dan surga buat orang-orang kafir.